Saya kira ini bakal menjadi peluang terakhir, serangan terakhir. Forestieri lepaskan satu percubaan. Wow! Jika anda bercakap mengenai bola sepak, sudah pastinya ianya mengenai kualiti dan kesempurnaan. Dan inilah yang berlaku di Stadium Tuanku Abdul Rahman Baroy. Kualiti dan kesempurnaan. Nikmatilah. Nikmatilah jaringan ini. Jaringan di menit terakhir. Dramatik. Sudah pastinya ianya cukup dramatik. Sekali lagi Johor Darul Tazim mengecewakan lawannya di minit-minit terakhir perlawanan setelah Ulsan Hyundai merasakannya dalam saingan Liga Juara-Juara Asia. Kita lihat sekali lagi jaringan ini. Tiada pemain Negeri Sembilan yang mengekorinya. Dan Fernando Forestieri. Wow. Satu lagi jaringan yang cukup memukau untuk kita nikmati dalam saingan Liga Super 2022 ini. Dan ianya berlaku di minit terakhir permainan, di saat terakhir. Dan sudah